Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Sahabat warga muslim di mana pun Anda berada kembali di lomba tartil Al-Qur'an. Kita sekarang sudah memasuki di episode ke-9 Baik, Insya Allah di kesempatan e, kali ini kita akan menampilkan kembali beberapa peserta yang sudah lolos seleksi tahap pertama dan insya Allah nanti akan ada catatan, koreksian dan penilaian dari Ustadz kita yang sudah hadir di kesempatan ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Semangat terus Ustadz ya Harus tetap semangat Masya Allah <tik> yeah. Baik sahabat semua insya Allah di kesempatan ini di sesi pertama kita akan menampilkan tiga peserta terlebih dahulu yang pertama Alifah Khoyrunisa dari Lampung Tengah yang membaca Surah Al-Muluk 1-3. Kemudian ada Faiz Aidan Ru'ayfi dari Kota Depok yang membaca Surah An-Nisa ayat 59. Dan ketiga Anidar dari Medan yang membaca Surah Al-Muluk ayat 1-3. Dan berikut penampilan mereka. Uh. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Fa'atanazatum fi syi'ir, parudhu ilallahi wal rasuliyin, kutuntu mimunabillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده المر وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات، سبع سماوات تباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت farji'il basar hal tara min futur Ya baik sahabat semua alhamdulillah telah kita saksikan bersama penampilan ketiga peserta dan sekarang bagaimana catatan dan juga koreksian dari Ustaz kita dan kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan langsung mengomentari uh, bacaan dari tiga peserta yang baru saja kita saksikan dan kita dengarkan uh, tilawah mereka ya. Untuk yang pertama, ada adik kita yang masih kecil. Ini saya lihat ya, adik yeah. Alifa Khairun Nisa, ya, dari Lampung Tengah, membaca Surah Al-Mulk ayat 1-3. E, penilaian ustadz, disini suaranya bagus, ya, bagus, iramanya juga sudah bagus. Nah, namun, ada beberapa catatan, ya, e, saat membaca syai'in Qadir. Nah, Qadir huruf ra-nya itu saat kita berhenti pada kata qadir maka ra-nya dibaca dengan tarqiq tipis yeah. ya. Ha, ini adik Alifa perlu belajar lagi tentang ra tarqiq dan tafkhim barangkali ya. Kemudian pada saat membaca ahsanu amala ha, itu namanya mad iwad, tidak perlu panjangnya lebih dari dua harakat. Jadi dia hanya dibaca dua harakat saja liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cukup dua harakat saja. Nah, namun yang kedengaran adik Alifah membacanya lebih dari e, dua harakat. Begitupun saat membaca sab'a yeah. samawatin juga dua harakat, tapi kedengarannya tadi lebih dari dua harakat. Yeah. Nah, pada kata tafawud saya mendengar ada sedikit sofir pada huruf ta ya sofir desisan pada huruf ta kemudian pada pelafalan kata minfutur, huruf to kedengarannya terganti menjadi huruf ta ya nah ini demikian untuk adik alifah khairunisa tapi semangatnya suaranya sudah bagus iramanya ya. ya. Baik. Barakallahu e, Untuk yang kedua. Ada adik kita Faiz Aidan Ruwaifi dari kota Depok. Membaca surah An-Nisa ayat 59. Nah. Bagus. Secara umum bacaannya bagus. Cuman e, ada beberapa catatan. Ustaz mendengar. E, pada saat membaca wa rasul sepertinya huruf sad eh, huruf sin pada kata ar-rasul itu dilafalkan Saat wa rasul seperti hmm, itu ya. ya jadi ini jangan sampai terganti huruf sin menjadi huruf Saat seperti itu kemudian pada saat membaca tanazatum fi syai'in Nah, di sana perlu diperhatikan ada huruf mim sukun bertemu dengan fa, maka itu harus dibaca dengan jelas huruf mimnya ya, namanya yeah. izhar syafawi ya. Nah, Ustaz memperhatikan agaknya kurang jelas huruf mimnya. Yeah. tanazatum fi syai'in. Katupkan kedua bibir dengan sempurna. tanazatum fi syai'in. Ah, seperti itu. Kemudian pada saat membaca wal yaumil akhir ini dibaca dengan tebal tadi Ustaz dengar ya. Seyogianya dibaca dengan tipis. Ya kalau kita berhenti pada kata al akhir maka kita sukunkan ra-nya, dan sebelum ra ada kasrah maka dia dibaca dengan tarqiq tipis ya. kemudian catatan berikutnya pelafalan huruf kha ya pada saat membaca zalika khairu wa ahsanu ta'wila huruf kha kurang jelas dibacanya ya tadi baik ini catatan untuk adik kita Faiz Aidan Ruwaifi berikutnya ada seorang ibu ini partisipan kita kali ini agak variatif ini ya Allah lebih iya. variatif ada dari kalangan anak-anak, remaja, dan um, uh, tua. orang tua, hmm. tapi saya sangat hmm. mengapresiasi uh, keikutsertaan uh, Ibu Anidar, ya, tetap bersemangat. Ya, untuk Ibu Anidar yang membaca Surah Al-Mulk ayat 1-3, uh, ada cukup banyak catatan, ya, tetapi sudah uh, cukup baiklah bacaannya. Yeah. Nah, untuk Ibu Anidar, perlu. Meskipun eh, apa sudah tidak muda lagi ya, tidak seperti kita remaja eh, perlu banyak belajar lagi. Ta'awudz dan basmalah saya perhatikan masih perlu diluruskan ya. Lafaz ta'awudz dan basmalah ya, seperti kata Ar-Rahman itu ra-nya tidak dibaca dengan tebal. Kemudian ta'awuz a'udzu billahi banyak huruf yang uh, masih uh, keliru dibaca. Kemudian pada saat membaca ayat tabarakallazi biyadihi almulk ah semua huruf itu harus diucapkan dengan sempurna. Hmm. Ya. <tabaraka alladhi> biyadihi almulk jangan kedengaran salah satu hurufnya hilang. Bia dihilmul, nah itu tidak dibaca kafnya, atau bia mul bia Seperti itu e, kedengarannya tadi, ibu menghilangkan huruf kafnya. Ya, kalau kita berhenti pada bia Al almulku, ya maka huruf kafnya tetap harus diucapkan, walaupun dia bertanda sukun dan tetap kita memberikan sifat-sifatnya. Contohnya begini, tabarakalladhi biyadihil mulk. Nah, yeah. seperti itu ya. Uh -huh. e, kemudian pada saat membaca syaiin qadir itu catatan saya di sini gunnahnya kurang. Syaiin qadir itu gunnahnya kurang. Kemudian ibu berhenti pada kata Walhayah wal hayata, ya Alladhi khalaqal mauta wal hayat. tapi ibu harus perhatikan kita harus perhatikan di sana bahwa hayat huruf taknya di sana ta marbutah kalau ta marbutah maka kita hentikan dia dengan menggantinya menjadi huruf ha yeah. wal hayah. Nah, bukan dengan huruf ta maftuha ya kedengarannya ibu berhenti dengan menjadikannya huruf ta maftuha ya itu kemudian pada pelafalan huruf zai pada kata al azizul ghafur wa azizul ghafur itu kurang kurang tepat saja ya sifatnya kurang jelas terdengar ya nah kemudian allazi allazi itu kedengaran huruf zalnya dibaca menjadi zai ya Kemudian pada saat membaca tiba ko, ko itu seyogianya hanya dua harakat saja matnya, tapi yang kita dengar tadi lebih daripada dua harakat. Demikian koreksian untuk e, tiga peserta yang sudah tampil. Barakallahu fikum. Baik, masya Allah, alhamdulillah sahabat semua. Tiga peserta di sesi pertama sudah diberikan catatan, komentar dan juga penilaian. Insyaallah kita akan lanjutkan di sesi kedua, namun kita harus tahan terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap di lomba tartil Al-Qur'an. Ya sahabat semua kembali di lomba Tartil Al-Quran Kita sudah memasuki di sesi kedua pada episode 9 ini Kita akan menampilkan tiga peserta kembali Yang pertama ada Anis Ramadhani dari Aceh yang membaca surah Al-Mulk Ayat 1-3 Kemudian ada Arif Tri Hartanto dari Denpasar, Bali Yang membaca surah Al-Mulk ayat 1-3 Kemudian ada Aska Rezeban dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Ahzab ayat 59. Dan kita akan melihat terlebih dahulu penampilan mereka. A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Ya, ayyuhan nabi, kulli di wa jika wabana tika wanisa ilmu banatika Wabana wa tika wanisa Bihin Zalika adna ayyurafna fala yu'dayin Wa kana Allahu ghafurar rahima Ya baik, Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama ketiga peserta di sesi kedua ini dan bagaimana catatan dan juga koreksian kami persilahkan kembali kepada Ustadz dan Tafadol Ustadz baik Bismillah alhamdulillah rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa Pemirsa yang dirahmati Allah kita baru saja mendengar e, tiga peserta berikutnya yang telah membaca e, Alquran Al-Quran tilawahnya untuk saudari Anis Ramadhani, seorang remaja dari Aceh ya, membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Ustaz tidak punya catatan di sini untuk bacaannya. Saya dengar hmm. uh, pelafalan huruf sudah uh, bagus ya, uh, membaca juga dengan santai, memilih ruangan yang uh, tenang ini uh, sudah bagus. Hanya uh, uh, saya catat di sini kata, pelafalan kata ala ya, kata ala. Huruf ain, huruf ain, ya tentu tidak sama dengan huruf hamzah. Huruf hamzah itu lebih e, di bawah, yeah. ya. Kalau huruf ain agak ke tengah halki, jadi e, bukan dibaca "ala", tapi "ala", ya. Bukan hamzah, dia, bukan hamzah yang dikeluarkan dari suara hidung, enggak, yeah. tapi dia huruf ain. Huruf ain itu dari tengah halki, karena hamzah dan "ha" itu ada di pangkal tenggorokan, ya kemudian ha dan ain itu di tengah iya. kemudian kha dan e, ghain itu ada di atas tenggorokan paling e, atas e, secara umum bacaannya tidak ada e, koreksian ya bagus sudah bagus iramanya nadanya juga sudah iya. bagus membaca dengan santai mm. kemudian ada saudara Arif Tri Hartanto dari Denpasar nah, cukup jauh ini ya nah, ini juga eh apa ya eh, partisipan kita yang dari kalangan orang dewasa oh, iya. saya perhatikan di sini. Saya sangat apresiasi eh, partisipasinya Bapak Arif Trihartanto. Eh, Bapak telah membaca surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3. Catatan saya di sini suara Bapak sangat bagus. Bagus eh, iramanya juga eh, bagus ya. Tapi ada eh, sedikit catatan saya catat di sini ya pada pelafalan huruf fa pada kata al ghafur huwal azizul ghafur sepertinya pada fa saya perhatikan bapak e, melibatkan kedua bibir atas dan bawah saat mengucapkan huruf fa pada kata al ghafur saya perhatikan pada kata yang lain ada huruf fa nya tidak Yeah. ya jadi fa itu cara melafalkannya adalah mempertemukan antara ujung gigi seri atas a dengan bibir bawah bagian yang basah hmm. fa nah, seperti itu fa nah, itulah huruf fa kemudian pada kata tibakoh sebenarnya bibir kita tidak perlu menyun hmm. ya bukan Tibalko, ya. Dan ini saya perhatikan ada beberapa catatan untuk pembaca yang lain, ya. Nanti kita akan komentari, insya Allah, ya. Sab'ah sama watin karena e, suara yang kedengarannya seperti o oh, yang muncul dari e, alat ucap kita itu bukan dibentuk oleh bu bibir, akan tetapi terbentuknya suara yang kedengaran seperti suara o itu e, daripada menaiknya pangkal lidah kita ke atas saat kita yeah. mengucapkan huruf pa nah seperti itu. E, ini catatan untuk Bapak Arif Tri Hartanto. Berikutnya ada adik kita Azka Rasiban dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Ahzab ayat 59. Secara umum bacaannya sudah e, baik ya. Ya. Yeah. Cuman ee, ketika saya coba dengar kata kul, ya kul itu kofnya kurang tepat, ya kofnya kurang ee, tepat. Kemudian pada saat pelafalan adna, adna ini huruf dal pada kata adna ini masuk ke dalam kelompok kol Qal kolah jadi dia tidak perlu pantulannya begitu besar. Hmm. Cukup dibaca adna bukan adna ya. Ini qalqalah sughra, jangan dibaca dengan qalqalah kubra. Tapi secara umum Ustaz nilai bacaannya sudah bagus ya. Demikian untuk uh, hmm. komentar tiga peserta di sesi kedua ini barakallahu fikum. Baik, masya Allah, alhamdulillah telah diberikan catatan dan juga koreksian untuk ketiga peserta di sesi kedua. Di sesi ketiga nanti, kita masih mempunyai tiga peserta, namun kita akan tampilkan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di lomba tartil Al-Quran. <Sess> 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 Sahabat keluarga muslim di pun anda berada Kembali di Lomba Tartil Al-Quran Baik di sesi ketiga Di episode 9 ini Kita akan menampilkan kembali Tiga, tiga peserta Yaitu Fitra Ramadhani dari Payakumbuh Yang membaca surah Al-Baqarah 183-184 Kemudian ada Lilis Kurniawati Dari kota Jambi Yang membaca surah Al-Muluk Ayat 1-3 Kemudian eh, terakhir ada Maimunah dari Bekasi yang membaca surah Al-Baqarah 183-184. Baik dan berikut penampilan mereka. Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Ya كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيكونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Ya alhamdulillah telah kita saksikan ketiga peserta di sesi terakhir dan bagaimana koreksian dan juga catatan kami persilakan kembali kepada ustaz kita. Baik, tafadhol Baik, eh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa mawala wa ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, uh, insyaallah kita akan uh, komentari tiga peserta terakhir di sesi yang ketiga ini. Untuk peserta yang pertama ada Saudari Fitra Ramadhani dari Payakumbuh ya membaca surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 ya. Bacaannya secara umum sudah bagus-bagus peserta kita yeah. ini sebenarnya ya. E, hanya ada beberapa catatan ya. Pada saat membaca memak ma'adudat ini bertemunya tanwin dengan mim kurang runnahnya yeah. ya seharusnya dia idoham bi gunnah. Ayyaman madudat ah kemudian juga kasusnya pada runnah lagi safarin faiddatum ya safarin ini ada tanwin ketemu dengan fa ikhfa hakiki setiap ikhfa hakiki itu harus disertai dengan ghunnah safarin <Susukain> fa min ayamin di sini kurang ghunnahnya kedengarannya tadi begitu juga pada kata famankan <Susukain> minkum ya ini ghunnahnya kurang ya kemudian catatan berikutnya pada pelafalan huruf huruf ta ya pada huruf ta jadi huruf ta pada kata yutiqunahu yutiqunahu itu jangan terganti menjadi huruf ta yutiqunahu iya. ya. Fama ta tawwa kedengarannya fama ta tawwa ya. Ta menjadi ta atau diucapkan ta tapi sifatnya kurang sempurna. Nah Eh, tapi secara umum bacaannya sudahlah, bolehlah, ya kan, Masya seperti Allah. itu. Nah, Selanjutnya, ada saudari Lilis Kurniawati. Ini juga remaja, ya. Saya perhatikan, ya. Saya perkirakan usianya masih SMP, hmm. ya. Dari Kota Jambi, saya apresiasi semangatnya, ya, untuk adik-adik remaja yang uh, berpartisipasi dalam acara ini. Uh, adik Lilis membaca Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 3 Suaranya bagus, membaca dengan tenang tapi tetap saja ada catatan ya. Iya. pada saat membaca Qadir, berhenti pada huruf Ra daripada kata Qadir, saya melihat ada tafkhim pada huruf Ra. Seyogianya ditarkikkan, ditipiskan iya. dia. ya. Kemudian pada saat membaca Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Pada kata liya beluakum, ingat bahwa huruf qalqalah bila dia berada di tengah-tengah kata dan kita tidak mungkin berhenti pada huruf itu maka dia masuk ke dalam qalqalah sughra iya. ya jadi jangan liab luakum ya itu keliru ya qalqalah sughra di sini bukan qalqalah kubra ya kemudian pada saat membaca tibaqa kedengarannya huruf ta berganti menjadi huruf ta Tibaqa, nah, seperti itu. Kemudian, pelafalan kata uh, huruf ra pada kata farji'il basara, ini kedengarannya tidak ditafkimkan. Tidak ditafkimkan. Dibaca farji'il basara. Siogianya dibaca farji'il basara. <tuh> Saat kita mentafkimkan huruf, itu seolah-olah... E, rongga mulut kita itu dipenuhi dengan udara, hmm. ya karena ada sedikit hambatan untuk udara itu keluar, ya. Kemudian pada kata futur, ya hal tara min futur itu huruf ta, ya huruf ta kedengarannya terganti menjadi huruf ta. Seharusnya hal tara min futur dengan huruf ta. Demikian catatan untuk adik kita Lilis Kurniawati. Selanjutnya ada saudari Maimunah dari Bekasi membaca surah Al-Baqarah ayat 184 eh 183 184. Nah, secara umum bacanya sudah bagus ya, suara juga sudah bagus. Akan tetapi hati-hatilah dalam melafalkan huruf ta. Huruf ta ini termasuk huruf-huruf isti'la ya. Yeah. Nah, saat huruf ta itu berbaris fathah, ini sering sekali saya melihat tidak konsisten ya, kadang eh, saat ta itu ada eh, mat di belakangnya, dia dibaca to, seperti itu. Kemudian ketika nanti tidak ada mat dan dia berbaris fathah, kadang-kadang eh, huruf ta yang berbaris fathah itu kedengaran dibaca mendekati dhammah. Yeah. Tu'amun. Tu'amu miskin, nah, seperti itu. Nah ini kasus ini kedengaran pada bacaan saudari Maimunah wa 'alal ta'amu miskin ta bukan tu bukan ta'amu miskin kedengarannya seperti bammah ya e, kemudian pelafalan huruf kha pada faman tatawwa khairan khairullah pelafalan huruf kha-nya di, saya dengar tadi kuranglah jelas. Ini saja catatan untuk uh, Saudari Maimuna tapi secara umum bacaannya sudah uh, bagus. Uh, saya sangat mengapresiasi semua hmm. peserta ya sangat inovatif, variatif yeah. ya hari ini ya. Uh, untuk episode yang ke-9 ini semoga semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membaca Al-Qur'an lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Baik sahabat semua Alhamdulillah ke sembilan peserta sudah kita tampilkan dan Ustadz juga sudah memberikan koreksian dan uh, Ustadz mudah-mudahan bermanfaat terus bagi yang membaca dan kita semua. Baik insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya dan untuk kali ini kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilahi anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh uh ah -huh.